Pembangunan Gereja Kristoforus terus dikebut. Semangat dan daya juang warga desa Setangau Jaya beserta Satgas TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang tetap menyala. Cucuran keringat adalah bahan bakar semangat mereka. Beginilah semangat dan daya juang warga desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang bersama Satgas TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang dalam tahap pembangunan Gereja Kristoforus. Sejumlah material pendukung didatangkan untuk menyempurnakan tahap pembangunan gereja. Aktivitas yang terlihat saat ini adalah memplester bangunan dan membuat pondasi gereja. Cepat, tepat, dan tuntas adalah semboyan seluruh warga dan Satgas TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang. Tidak ada yang sia-sia, seluruh tenaga dan waktu seakan dikerahkan untuk mempercepat pembangunan. Proses memplester tembok bangunan gereja ini dilaksanakan untuk mengubah penampilan gereja agar terlihat bersih dan rapi, sehingga jemaat yang datang akan lebih tenang dalam menjalankan ibadah. Sementara pembangunan pondasi sebagai dasar konstruksi bangunan agar kokoh dan sekuat, sehingga akan menghasilkan bangunan yang aman dan terlindung. Saya Sersan 2 ID, anggota Satgas TMD ke 111 Kodim 1202 Singkawang. Hari ini bersama warga membuat pondasi sama melester pagar di Gereja Katolik Santo Kristoforus Setangau Jaya. Sementara dan Satgas TMMD Rektas ke 111 Kodim 1202 Singkawang Letkol Infanteri Chondro Edi Wibowo SS MHAN menegaskan antusias dan semangat warga serta Satgas ini adalah termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi warga Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Tim Liputan melaporkan.